Dalam rangka menyambut HUT Polisi Wanita ke-72, Polwan Polres Metro Jakarta Utara hadir di Kampung Tangguh, Jakarta Utara untuk membantu mewujudkan ketahanan pangan di tengah masyarakat. Rombongan Polwan yang dipimpin oleh Kabag Sumda Polres Metro Jakarta Utara AKBP Yayuk melaksanakan penanaman tanaman konsumsi dan tebar benih ikan lele. Selain itu, mereka juga melakukan panen bayam, kangkung, dan juga ikan lele hasil budidaya di Kampung Tangguh tersebut untuk dibagikan ke warga sekitar. Kegiatan diakhiri dengan pemberian bantuan sosial dengan cara door-to-door untuk mencegah kerumunan warga dan menjalankan protokol kesehatan. Jakarta Utara, namun demikian masih ada lahan tidur yang masih bisa dimanfaatkan untuk semuanya kita lakukan dalam rangka ketahanan pangan. Untuk itu kami atas nama Polwan, Polres Metro Jakarta Utara, mohon kiranya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini berkenan untuk warga setempat dan dapat membantu walaupun hanya sedikit. Inilah bakti kami dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun Polisi Wanita yang ke-72. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, salam Tribrata.